Segar, tapi juga manis banget. Ya, masih di topik malam weekend. Dan setelah tadi saya bermain ice skating di sini, ternyata di sampingnya arena ice ada kafe. Jadi saya juga udah lapar nih dan mau coba ada menu apa aja di sini, kita lihat ya. Dan nice cafe ini memang bersampingan dengan arena ice skating. Suasananya dibuat agar kita bisa langsung melihat ke dalam arena ice. Kafe dan arena ice skating ini terletak di atap sebuah polo. Saya mau tahu ada makanan apa saja ya di sini. Beneran lagi lapar juga nih. Yang spesial di sini apa? Iya. Oke, ada apa lagi? Oh, nggak tamat nih. Oke, boleh. Apa tuh? Dan anak-anak itu ya lapar atau tidak makan ke kafe, tidak jauh-jauh pergi kemana-mana. Jadi orang tua pun yang meninggalkan anak-anaknya bermain net skating merasa aman. Soal makanan, ternyata kafe ini menyajikan beragam pilihan menu, mulai dari makanan khas Indonesia, Chinese food, sampai Western. Soal harga, Anda tak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Terus yang bilang ke anak yang artinya latihan ice skating. Karena memang satu topiknya di Bandung adalah gak ada ice skating ini, ada ice skating dan juga ada kastingnya. Katanya enak banget lah makanannya. Saya pikir di sini Garden Ice tempat yang paling enak ya. Kebetulan anak saya main skating, saya juga bisa sambil refreshing lihat-lihat anak-anak latihan, sambil kita bisa ngemil, bisa ngegosip juga, bisa segala macam lah di sini, pokoknya enak aja. Akhirnya datang juga makanan saya. If we could sit together on my land and talk forever just to talk to them, I would smile at the shivers and chills run down my spine when your eyes locked on mine. Oh, we'll fill the metro sky with country air. And when you close your tired eyes, I'll meet you there. Kita langsung menuju makanan utamanya, namanya ini Garden Ice Beef Steak. I'll meet you there. Rasa banget dirinya. Dan juga dia ditambah dengan saus mushroom. Dan di atasnya ada kejunya yang meleleh gini. Enak banget nih dicampur dengan si potatonya. Kita cobain deh potatonya ya. Yo. Ini namanya Garden Ice Fruit Punch, salah satu minuman khas dari sini nih. Ya, kalau dari tampilannya sini lucu banget, warna-warni itu ya. Di sini ada cincau hitam, di bawahnya ada sirup ya, dan ada teki. Kita cobain. Ditambah si cincau hitam ini, ada kenyal-kenyalnya juga.
juga ditambah dan ini nih, icingnya ini nih yang bikin jadi segar tapi juga manis banget. Belajar main ice skating dan juga ini kita bisa makan di sini sambil ngeliatin orang-orang yang lagi pada main ice skating, gimana seru banget kan jalan-jalan malam saya kali ini. Oke deh kalau gitu kayaknya sampai di sini dulu ya, jumpa kita di topik malam weekend. Jangan lupa tapi saksikan terus topik malam weekend yang pastinya dengan beragam liputan menarik lainnya lagi. Saya mau lanjut makan, jadi sampai jumpa, wassalamualaikum.